langsung melotot-melotot ke imam sama ke jamaah. Kemudian dia membanting mikrofon hingga hancur. Lagi-lagi sebuah tindakan pengerusakan dan perbuatan tidak terpuji dilakukan di dalam masjid. Kali ini terjadi di Masjid Raya Al-Mukarram, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Dalam rekaman CCTV masjid terlihat, seorang pria yang menggunakan helm tiba-tiba memasuki ruangan masjid dan membanting mikrofon yang ada di dekat mimbar. Dari keterangan video, pria itu sedang marah-marah dan menghardik jamaah juga imam yang berada di dalam masjid. Jamaah yang kala itu sedang berdoa langsung mengamankan pria tersebut. Sebagian memanggil pihak berwajib untuk menangani kasus ini. Dia pakai helm, pakai jaket hitam, maju ke depan, langsung melotot-melotot ke imam sama ke jamaah. Kemudian dia membanting mikrofon hingga hancur dan jamaah merasa kaget dan terganggu. Akhirnya sebagian dari jemaah langsung mengamankan orang tersebut. Ini bukan pertama kalinya kejadian perusakan masjid. Beberapa waktu lalu ratusan orang menyerang Masjid Amal Siraturrahim di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekelompok orang itu melakukan penjarahan dan perusakan barang-barang inventaris masjid. Tak lama setelahnya Masjid Jami Gandus di Palembang, Sumatera Selatan dilempari kotoran manusia oleh seorang pria yang juga tertangkap kamera CCTV masjid.